proses rehab ini saya bisa kembali lebih cepat lagi ada berhenti dan jangan pernah terulang. Jangan saya cukup saya menjadi cerminan buat teman-teman khususnya kalau saya. Caranya mau dibawa kemana bang? Bawa jamu bang? Mau dibawa ke Lido. Ke Lido ya. Untuk apa? Kita rehab. Oh, kita rehab ya. Berarti rehabnya diterima ya bang ya? Diterima, so, alhamdulillah. Diterima. Sekarang kita berangkat. Mengantar Jamal untuk direhab. Setelah hasil kemarin dari BNN. Berapa lama? Ya, 6 bulanan ya. 6 bulanan. Untuk proses hukumnya lagi, lanjutnya seperti apa bang? Kelanjutannya? Ya, kelanjutannya dia direhab. 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 Mudah-mudahan dari hasil rehab ini Jamal kembali bisa beraktivitas normal lagi, bisa lebih menyadari bahaya menggunakan narkotika itu jenis sabu itu. Berarti nggak ada tindakan hukum lain selain direhab? Sebenarnya ini udah upaya hukum ya. Berdasarkan undang-undang itu, upaya hukum itu tidak harus ditahan. Salah satunya walaupun di penjara, disidik, sedang disidangkan maupun ada di luar, berkewajiban untuk mengajukan rehab. Gitu. Hasil asesmen menyatakan bahwa dia harus menjalani program rehabilitasi di Lido selama 6 bulan. Ya, dengan program tahapan dari mulai dari medis, program medis selama 1 bulan dan 5 bulan program rehabilitasi sosial. Bella bisa rehabilitasi ini ya kan menggunakan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial satu pintu penanganannya. Nah, sehingga dia harus menjalani program rehabilitasi di sini selama 6 bulan. Ya, selama 1 bulan ini tidak boleh dijenguk oleh keluarganya. Nanti setelah lewat 1 bulan boleh dijenguk oleh keluarganya selama 2 minggu sekali. Ya. Satu bulan itu apakah bisa berbaur atau nanti tahapannya pasti ya, kegiatannya kan begini. Kegiatannya rehabilitasi apa? Medis itu selama 2 minggu dia didetoksifikasi. Nah, didetoksifikasi itu dibuang racun-racunnya semua. Nah, dia akan mengalami tahapan-tahapan. Pertama dia dites urin, tes darah, rekam otak, jantung, dan semuanya yang diperiksa sampai seberapa apa keterpaparannya tentang narkotika. Ya, setelah itu dia dilakukan detox, didetoksifikasi, betul-betul dia dibersihkan zat-zat terlarang itu yang ada dalam tubuhnya. Setelah dari 2 minggu melalui proses detoksifikasi, dia masuk ke stabilisasi. Asal stabilisasi selama 2 minggu juga. Disitulah dia nanti sudah mulai diperkenalkan program-program, seminar-seminar dasar, bagaimana mengatasi program pencegahan kekambuhan narkoba, ya kan, bagaimana mengelola emosi, mengelola kemarahan, nah itu selama 2 minggu. Praktis selama 1 bulan dia harus menjalani program rehabilitasi medis di sini dan tidak boleh dikunjungi oleh keluarganya. Nanti setelah itu masuk ke program primary selama 5 bulan. Boleh keluarganya menjenguk dia 2 minggu sekali boleh ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Primary itu no comment lah teman-teman, ini bukan ranah gue, pokoknya gue doain yang terbaik aja lah pokoknya gitu, dan semoga masalah cepat selesai siapapun itu orangnya yang kena masalah, kena musibah, semoga masalah cepat kelar dan selesai gitu. Tapi ini juga perlu keluar gak lama kemudian aku bisa. Gak banyak komentar sih teman-teman, gue cuma doain yang terbaik aja lah. Gue sebenarnya kan memang dari awal gue nggak pengen punya masalah sama siapapun, dan sebenarnya gue juga kalau teman-teman tahu sifat gue nggak pernah mau komentarin soal siapapun yang sedang bermasalah. Kalau misalkan ditanya soal A, si B segala macam, gue sih nggak pernah komentar soal misalkan contoh soal sama teman-teman deket gue kayak Nikita atau si Uya, kalau gue harus komentar ya komentar itu juga komentar cuma bercanda-canda, tapi kalau untuk komentar yang sangat-sangat serius tuh gue nggak pernah mau gitu. Itu aja sih teman-teman. Maaf. Adalah pokoknya gue sama El hubungannya doain aja yang terbaik gitu aja. Prewet ya? Hah? Prewet. Lamaran ya? Udah ngelamar ya? Kagak.
Udah makasih teman-teman. Tadi disuin putus itu sama Papi Uya. Iya kata si Papi Uya. Ah, Papi Uya lo tau sendiri. Makasih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.